Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, kita teruskan lagi dengan melihat empat jenis uji kaji yang boleh dijalankan ke atas bahan, iaitu hardness test, impact test, fatigue test dan juga creep test. Okay. Untuk hardness test, dia adalah satu uji kaji untuk menguji kekerasan bahan. Kita akan tengok rintangan logam terhadap ubah bentuk plastik kekal. Ada empat jenis ujian lah yang kita boleh jalankan. Kita boleh uji menggunakan Brinell, Vickers, Knob atau Rockwell. Dia bergantung kepada mata alat bahan. Dia adalah satu ujian tanpa musnah. Okey, kita tengok. Keempat-empat test tadi yang membezakan dia adalah pada mata alat pengujian. Kalau Brinell, kita akan pakai bentuk sfera. Bahan dia steel ataupun tungsten carbide. Okay. Untuk Vickers dengan Knob, kita akan pakai diamond pyramid. Yang membezakan dia punya sudut dan juga saiz mata alat. Okay. Kalau Rockwell, kita akan pakai diamond cone. Sudut dia 120 degree mata alat dia. Okay. Impact test pula, iaitu ujian hentaman. Ujian hentaman ni untuk menentukan sifat patah bagi sesuatu bahan. Bila patah ni maksud dia pemisahan satu bahan pepecah ni kepada dua bahagian apabila dikenakan stres. Bila kita kenakan tekanan pada bahan. Okay. Untuk impact test, kita ada dua jenis. Satu izot, satu lagi capi. Okay. Patah dia ada macam-macam bentuk. Yang pertama, kalau kata daktil, dia punya perimbatan retak tu dia berlaku secara perlahan. Kalau kata brittle, dia punya perimbatan retak dia berlaku pantas. Cepat dia terus retak. Dan patah yang ketiga, dia gabungan antara daktil dan juga brittle. Okey. Ini adalah mesin ataupun equipment yang kita gunakan untuk menguji impact test. Yang tadi saya dah sebut, kita ada dua jenis. Satu capi, satu lagi izot. Okay. Yang membezakan dia adalah spesimen awak. Kedudukan spesimen. Kalau kata syapi, ni spesimen awak, awak baringkan dia. Kalau kata izot, awak punya spesimen, awak dirikan. Okay. Kedudukan awak punya spesimen. Arah hentaman, ni awak swing. Dekat sini kita letak spesimen. Awak punya hammer ni akan swing. Dia akan patahkan awak punya sampel tadi. Patah dia lalukan dekat awak punya spesimen. Okay. Dekat depan ni kita ada notch. Ni pun ada notch. Kedudukan notch awak. Okay. Ni dia ada terangkan lah macam mana size kita punya sampel. Ini pun ikut standard. Awak boleh cari sampel. Awak kena tahulah spek sampel apa yang awak nak pakai. Kalau kata polimer, awak kena cari standard testing untuk bahan polimer. Kalau kata metal, kena carilah standard testing untuk bahan polimer bagi impact test. Okay. Okay, yang ketiga adalah fatigue test, iaitu ujian kelesuan. Okay, untuk ujian kelesuan, kita nak tengok kegagalan yang berlaku disebabkan tegasan dinamik ataupun berulang-alik. Tegasan yang berulang-alik atau berkitar lah. Contohnya pada penyambungan rod shaft gear. Dia berlaku sangat pantas dan tanpa amaran. Biasa bermula dan berasal pada titik tegasan seperti penjuru yang tajam dan takut. Tengoklah. Ini kita punya
cara kita membuat uji kaji. Okey, yang keempat adalah CRIP test, iaitu ujian rayapan. Ujian rayapan ni biasa kita tengok ubah bentuk di bawah beban malar pada peningkatan suhu. Okey, contoh dalam pipe warp yang bertekanan tinggi ataupun pemutar turbine dalam enjin jet dan ada macam-macam contoh lainlah. Dia bergantung dengan masa dan ubah bentuk yang berlaku adalah ubah bentuk kekal bagi bahan. Kita ada tiga faktor yang mempengaruhi kadar rayapan. Yang pertama, tegasan yang dikenakan. Kedua, suhu. Dan yang ketiga, peningkatan dalam salah satu perkara yang ni lah. Peningkatan terikan, peningkatan kadar rayapan ataupun pengurangan jangka hayat patah. Okay.